bisa puasa Rajab 3 hari, 3 hari bacain Alam Nasroh Alam di Nasroh makam keramat. Makam keramat. Udah tahu itu ada paku malah diinjak katanya gitu, malah ngetawain nggak bertanggung jawab gimana. Kita mau penginjam pelet coba bu, penginjam pelet apa yang bagus? Raja asam. Si kidung sarang arang kalau perlu buat kalau bagus. Coba bu minta jambe pelet yang bagus. Waduh. Jambe pelet. Jambe ASEAN yang manjur gitu bu. Gerang gue ya. Di ini aja sebuti di ini dirapalkan aja. Ketegar tengah. Jambe pelet. Jambe pelet. Iya jambe ASEAN. Oh yang dibilang itu coba banyakin baca Alam Nasroh. Alam Nasroh. Alam Nasroh. Alam Nasroh aja. Banyak dibaca aja lah Nasroh, terus bayangin kalau itu yang kita senengin. Nah, cuman udah saya bilangin, cuman kita bacanya itu, zikirnya itu ada di makam wali. Enggak puasa? Puasa mah entah nih, bulan ini nih, kamu harus bagus puasa nih. Rajab. Minimal iya, 3 hari mau di awal udah ketinggalan ya, tengahan sama akhir. Bisa puasa Rajab 3 hari, bacain Alam Nasroh di makam keramat. Makam keramat. Berapa puluh tuh? Maksudnya? Berapa kali? Bacanya? Baca Alam Nasrohnya. 33, 100. 33, 100. Bisa 33. Bacanya jam 12, sholat hajat. Sholat hajat dulu jam 12 malam. Sholat hajat. Terus ya tahajud dia sholat ini saya belum makom lah. Iya, hajat. Rakaat minimal 6 lah. Kita ngambil 6 rakaat, ngambil dah. Baca itu dah. 6 rakaat. Bayangin wajah yang kita tuju. Bacain Alam Nasroh. Bayangin orang yang kita tuju. Iya. Wajahnya. Sama sebutin namanya ya. Namanya bayangin. Berikut binnya kali ya. Binnya orang tuanya. Apalagi iya apalagi lebih paten itu ya lebih paten nama bin emang selalu dipakai binti kalau perempuan binti iya binti kalau perempuan nah, Alam Nasroh bisa pakai pelet itu ya bisa pakai pengasihan merangkap ya. Iya bisa buat banget kalau buat penyakit penyakit bisa.